Oke, selamat pagi dengan Mas siapa nih? Dengan Pak Raja, nah. Pangkat Raja, Jenderal Putu, Jabatan PSK Kanit Kamsel, Polres Kota Baru. Ini tadi bagi-bagi brosur dalam rangka apa dan untuk apa, Pak? Ya, dalam rangka selalu mengingatkan atau memberikan himbauan kepada masyarakat guna untuk mentaati dan mengetahui rambu-rambu lalu lintas tersebut. Kemudian di dalam brosur tersebut terdapat juga dalam marka jalan serta mengetahui bagaimana sebelum kita menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Ada sanksi nggak di saat sudah diberikan sosialisasi tapi tidak melaksanakan, apa nih sanksinya, Pak? Ya, apabila kita sudah melaksanakan himbauan-himbauan tentang tertib tata tertib dalam berlalu lintas, pastinya sudah ada rambu atau sanksi-sanksi atau pelanggaran yang bisa dikenakan, yaitu berupa denda tilang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Tanpa terkecuali, Pak. Tanpa terkecuali. Ya, nggih, terima kasih, Pak. Siap.